Putih udah dari tadi tidur, belum mau bangun. Padahal ini udah maghrib, belum makan. Oyen juga. Ini Kiki lagi pada males gerak banget hari ini. Yang paling kuat tidurnya ya ini si Putih. Putih udah lama banget tadi tidurnya, dari jam berapa ya? Jam 2 apa ya? Jam 2 kayaknya kalau nggak salah. Kalau Oyen bentar-bentar bangun, tidur bangun, terus makan cemilan itu yang udah disediain, tinggal makan, lalu tidur lagi. Kalau Unyil palingnya cuma gini-gini aja, peol. Lagi sering peol, mencret. Tadi aja dicebokin ini, warna pupnya masih mencret kental, jadi suka lengket di pantatnya. Jadi saya cebokin tadi ya, biar nggak kemana-mana. Soalnya suka duduk kemana-mana, ke kursi, nempel ke kursi kan jadi bau. Kayak tadi malam itu tidur di kasur. Lalu istri saya mau bersihin kasur pakai sapu lidi itu, udah disapu aja. Tahu-tahu sapunya nyangkut pupnya si Unyil. Ya jadi berantakan pupnya kemana-mana, ada yang ke tembok. Spray, semua spray lepas. Akhirnya dicuci malam-malam karena bau semua, satu ruangan itu bau semua, jadi dicuci. Nah ini makanya sekarang untuk menghindari kejadian yang kayak tadi malam itu, untuk Unyil sih sebenarnya kamar agak ditutup, jadi setelah makan nanti Unyil palingnya di kandangin atau di depan TV-an lah, supaya nggak masuk kamar, karena pasti pup sih di situ sih. Kalau mereka ini kan kayak Oyen, kayak Kiki, kayak Putih ini kan, mereka memang sudah terbiasa pup di letterbox. Dan mereka ini kalau pasirnya masih basah nggak mau pup, nunggu pasirnya diganti baru mau pup. Jadi ini Unyil memang masih kurang bisa seperti mereka, pupnya masih sembarang tempat. Saya takutnya kemana-mana, pup di kursi, pup di mana saja. Kayak tadi malam itu di kasur, pas jam 12 mau tidur seperti biasa bersih-bersih tempat tidur pakai sapu lidi, tahu-tahu sapu lidinya nyangkut ke pupnya ini, karena nggak kelihatan kan, karena nggak kelihatan ya sapu lidinya kena pup, akhirnya terbang kemana-mana, ke tembok, ke mana saja. Udah di hand sanitizer aja masih bau, masya Allah. Udah dicuci. Ini jadi mereka hari ini nih memang seharian nih, dari pagi sampai malam ini lagi nggak kelihatan apa berlarian atau kemana-mana enggak. Semuanya banyak tidur nih hari ini. Lebih banyak tidur.
Oyen keinginannya keluar terus kalau pintu dibuka. Kalau Kiki sih jelas enggak, karena Kiki kan awalnya memang bukan kucing yang ada di rumah. Ya sama-sama putih, putih juga ya, kalau pintu dibuka pasti ya pengennya keluar kemana-mana udah. Kita ngikutin dari belakang. Tahu-tahu udah masuk ke rumah tetangga, ke kamar katanya, ke kamar tetangga. Ini putih sama Oyen nih. Putih sama Oyen kayak gitu tuh. Suka masuk ke rumah tetangga, masuk ke kamar, kemana-mana main. Cuma main-main aja. Kiki nggak pernah keluar rumah, paling cuma nongol aja kepalanya di pintu.